Assalamualaikum, kali ni aku nak tunjukkan BCCS rempit 13/10/2022. Macam biasa selalu aku cakap, kita petai kena tunggu biar dia terbang dulu. Okey. Biar otai je yang masuk dulu. Okey, macam otai dia dah tahu low dia target mesti dekat 0.625. Otai mesti dah prepare dekat sini. Petai jangan sibuk. Okey. Ngam, nampak? Jadi otai akan masuk dekat sini 630 dan dia petang baru dia keluar. Sekarang giliran petai pula nak masuk. Biar dia naik dulu. Otai dah masuk dah. Petai belum masuk. Petai kena sabar. Biar dia melompat atas, lepas tu dia buat retracement. Baru kita masuk. Alright. Okay, petai siap sedia, kita tengok. Okay, ni dia turun tak untuk buat low? Perhati baik-baik. Okay, ngam dia buat low 0.640. Jadi kat loss kau mana? 0.635. Jadi korang masuk kat mana? Korang akan masuk dekat 0.645 ni. Dan bila korang masuk, macam aku selalu cakap, lepas korang masuk MACD tu, pastikan dia cross up. Tengok, ngam. Maksudnya post kau dah betul. Jadi korang hold. Otai lagi lah enjoy. Dia dah awal masuk. Korang petai siap sedia pula untuk keluar. Okey, kita keluar 0.6710 bersama-sama dengan otai. Kita check balik position kita. Okey, tengok. Otai dia masuk dekat sini 630, dia keluar 0.670. Petai macam korang masuk dekat 0.645 dan bila kau masuk MACD cross up tu dah betul lah. Dan kau TP bila isu hijau cair macam ni. Okey, jadi korang untung 5 tik PCCS hari ni. Alright, kalau 1 tik kau 100, kau untung 500. Kalau 1 tik kau RM50, kau untung RM250. Kalau 1 tik kau RM10, kau hanya untung RM50. Jadi agak faham. Assalamualaikum.